singkat ente-entean. Kelangan kowe sing paling tak sayang. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Yeah. Oke, halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke, kali ini kita akan mereaction penampilan Salma ya, peserta Indonesian Idol di babak spektakuler show 4, membawakan lagu dari Mbak Happy Asmara Rungkat. Ini kayaknya di babak ini para peserta itu membawakan lagu genre lain deh, kayaknya ya. Oke, penasaran banget sih gimana penampilan dari Salma ini ya. BTW maaf banget telat reactionnya, tapi karena lagunya seru jadi gak apa lah, gas aja. Rungkat, langsung aja kita tonton videonya. Oke, Salma. Yes. Apakah di dangdutin atau di pop ini? Oke, asik. Kok bisa gitu, guys? Bentar, gimana tadi nadanya? Gimana nadanya? Kelangan kowe, kelangan kowe sing paling tak sayang. Iya betul, gitu guys. Jadi miring ya lagunya. Oke. Stop mencintaimu. Jadi gitu. Nge-jazz, ini bakal dibikin jazz. Dari RAL-nya ya. RAL itu apa ya? RAL itu nyanyian awalnya kayak gini. Di dangdut, di campur sari. Gawe aku. Aduh, miring-miring gini. Gawe aku. Oke, asik. Ini keren. Ngeluh. Kan? Sudah saya duga. Lanjut lagi. Sing. Asik. Suaranya Salma ini kalau dipakai nge-jazz, nge-jazz, nge-swing ini enak banget teman-teman. Aku terlalu sayang. Sing. Dance-nya, koreonya asik banget. Dance-nya. Waduh, asik. Marco. Nanti endingnya pasti di dangdutin ya, entah bagian rapnya. Cuma di awal ini nge-jazz ya. Ya, saya akan menebak konsep peserta Indonesian Idol ya. Sing. Oke, ini ambil up-nya. Saiki aku wes sadar gitu. Oke. Baking vokalnya asik banget. Entah sayang. Hey. Stanisa. Buka. Asik kan. Sing. Mencintai kami aku. Nah. Asik. Asik, nah ini. Buat. Nah ini, ambiarannya keluar. Aku terlalu sayang mati. Asik, dah. Deng, 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 deng. Pajeng. Ternyata Salma sempat ambiar juga ya. Asik, ada singkupnya. Punya uang rupa. Tapi nyanyinya masih nge-pop ya. Sing. Terlalu mencintai semuanya. Aduh, ini keren banget. Asik. Kelangan kowe sing paling tak sayang. Waduh, ini lagu asik banget. Nangis tangisan. Yo, duh, duh, duh. Oke, gini. Asik.
Asik. Ini memusiknya Uni and Friend gak sih? Ini keren banget sih kalau bisa dangdutan juga ya. Mencintaimu kau aku. Asik. Ini keren guys. Ini keren. Oh, 5S. Ini keren guys. Oke. Keren banget ya sama Mama ya. Kita coba dengerin komentar Dewa Juri. Ini pasti Bang Judi kan disuruh nyanyi nih. Awalnya nuansa jazz swing, ini endingnya Sobat Ambiar. Keren. Ini sedap banget. Betul, setuju. Nyanyinya masih nge-pop sih, Salma. Berusaha dengan baik. Ada beberapa ceko yang memang dangdut banget. Beberapa yang enggak, tapi buat aku kamu menyanyikan lagu. Lalu itu tadi dangdut. Banget dan keren. Keren sih, keren. Ini enggak expect bakal sepecah ini ya. Salma, aku ngeliatnya tadi kayak lagi nonton, kayak itu kayak lagu kamu sendiri. Terus kayak lagi nonton show kamu, bener-bener enggak ngerasa lagi di kompetisi. Itu kamu terlihat betul, sangat betul. Nyaman. Ini vibes Mbak Happy asmaranya ini kelihatan banget ya di Salma ya. Dengan koreografi, kayak iya itu bener-bener kayak kita lagi nonton show kamu aja udah tadi keren. Gue curiga deh, dia sebetulnya di kamar lagunya begini. Kayaknya ya, kayaknya playlistnya gini deh. Kayaknya curiga, kalau juga di kamar, kalau pada lagunya gini ya. Lagu itu soal dari tongkrongan. Nah betul banget, ini bagi para Sobat Ambiar itu emang lagu gini-gini tuh yang aku yang ingin gini, sama aku yang kenapa aku berdiri, kamu tuh selain merubah aransemen. Nah ini pendukungnya banyak banget, feelingku sih tiga besar di sana. Karena Salma yang tepuk tangan buat mereka tuh semangat banget. Terima kasih banyak Salma. Keren. Dangdut ini kan susah-susah gampang. Yes. Kalau nggak ada feelnya, kalau nggak nikmatin susah. Kamu tadi nikmatin banget setiap. Betul, jiwanya itu masuk guys. Ke aransemen yang kamu suka juga kamu nikmatin banget. Enak banget ya lagu kamu sendiri, bener kayak. Kayak lagunya dia sendiri. Jadi kayak kamu ajak kesana kita ikut, ajak kesini kita ikut. Tapi yang aku poin adalah kamu benar-benar pelajarin lagu ini. Yes, karena betul. Dangdut itu punya notasi-notasi yang kita ingat. Jadi kamu berubah pun tapi notasi aslinya tetap kamu bawa dan gak hilang gitu. Itu yang paling penting. Kamu tadi berhasil banget lagu. Keren banget. Thank you judges, thank you. Kayaknya malam ini ya judges, ini Dangdut Indonesian Idol style. Yes. Keren Indonesian Idol, salut mengangkat dangdut juga ya. Karena di TV sebelah itu penyanyi dangdut udah mulai ngesikat lagu pop nih. Dan keren-keren juga. Ini penyanyi pop jangan sampai kalah nih, harus juga mensikat lagu dangdut biar sama-sama bersaing ya, pop dan dangdut. Itu keren sih, persaingannya keren. Oke, kita coba. Oke, udah selesai. Gitu aja, keren banget Salma. Gimana tanggapan kalian tentang penampilan dari Salma? Langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rungkat ente-entean kehilangan koesin paling tersayang.